Assalamualaikum and selamat pagi. Okay, hari ini hari special. Apa yang special? Jom kita saksikan. Okay, tapi sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang kepada penonton-penonton yang baru saja menonton channel saya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Okay. Alright, apa yang special hari ni? Specialnya hari ini adalah hari ini right terja Dan Ekpai. Aduh. Okay. Hari ini right terja Dan Ekpai. Macam mana tu? Kalau tengok tajuk tu pun dah pelik kan. Yang buat konten ni saya kan. Okey, sebenarnya dia macam ni lah. Sebenarnya hari ni agak istimewa buat saya dan teramat istimewa dalam sepanjang saya buat vlogger ni, sebab hari ni saya diterima. Okey, diterima dan didatangi sahabat-sahabat motor vlogger saya. Nak tahu siapa dia? Kena stay tune sat lagi. Alright. Okey, sebab yang saya kata istimewa hari ni adalah sebelum ni kalau tidak saya yang keluar. Okey, saya keluar daripada polis, saya pi sana sini jumpa sahabat-sahabat saya, tapi kali ni terlalu istimewa saya diziarahi oleh sahabat-sahabat YouTubers. Okey, so kan, dia pun sanggup mai jumpa saya kan. Kita ni YouTubers cak ayam kecil je, tapi dia pun sanggup datang jumpa saya kan. So welcome, welcome to my friends. Okay, so ni sekarang saya nak pergi kat depa lah. Perjanjian awal kita adalah pada pukul 9, lepas tu terpaksa di delay kan, ada atas sebab tertentu, jadi kepada pukul 10. So sekarang dah 10, melebihi 10 minit. Kan saya dah terlewat. Kan jadi saya nak pergi jumpa depa lah ni, nak jemput depa untuk kita pusing-pusing. Depa kata depa nak pusing pelih, nak main tengok pelih. Kan so kita nak jemput depa lah. Alright. Okay, so apa-apa nanti kita jumpa. Okay, kita tengok siapa agak-agak je YouTubers yang saya masukkan ni kan. Let's go. Okay, depa dah sampai. Ini Syapi AG, itu Amir Utara. Inilah YouTubers yang kita, yang saya masukkan. Okay, depa baru sampai saja. So sekarang kita orang nak pi makan dulu. Depa tak sarapan lagi. So nanti apa-apa saya, kita update balik lah dekat kedai. Alright, let's go. Jom. Okey, baru sampai depa. Aduh. Alhamdulillah akhirnya. Inilah dua YouTubers yang saya masukkan. Syapi AG ni YouTuber yang dah semakin maju. Subscriber dia pun semakin hebat. Aduh. Tak terliga dah saya. Kan. So saya ucap jutaan terima kasihlah buat Syafi AG dan juga Amir Utara yang sudi menziarahi saya. Dia pergelakkan ini adalah right terjah Dan Ekpai. Rindu, lama sangat tak jumpa dia pun. Terlalu lama, terlalu lama. Okay, so nanti apa-apa saya update balik. Alright, kita nak pergi sarapan dulu. Bawa dia pergi sarapan, kena capati. Okey, alhamdulillah
dah selesai bawa Syafiq Eji dan juga Amir Utara bersarapan. So sekarang kita nak pi ke tempat yang pertama untuk bawa mereka pi ronda paling, iaitu Viewpoint Wang Kelian. Itu yang pertama lah. So kita akan melalui jalan belakang, iaitu dari Cupin kan, terus ke Padang Besar, kemudian terus ke Wang Kelian. So apa-apa nanti kita update balik. Alright, jom. Gam tercebut. Laju sangat ni. Okey. Sekarang kita dah sampai dekat Wang Kelian. Viewpoint Wang Kelian. So saya duduk dekat ni. Dia ada nui. Ada nui. Nak juga ni jalan pakai mask. Alright, kita bawa jalan-jalan cucu alhamdulillah. Panas, elok. Tapi ada awan-awan mendung. Tak tahu nak hujan ke tak. Jadi semoga harap jangan hujan lah. So, jom nikmati pemandangan Viewpoint Wang Kelian. Komen sikit lah apa cerita lo ni. Kat mana so, kita? Lah dulu main dengan Syafiq Eji. Tak ingat bila date pun tak ingat lah. Tapi lebih orang rasa cerita lebih. Memang banyak berubah lah compare date tu. Kalau apa tengok video kuat lama dulu. Nanti video aku yang baru ni. Ataupun video date apa memang apa tengok lah. View dia. Orang kata orang pelih sendiri perak tengok tadi. Tengok rekod tak habis. Itulah nak kata lawa orang baru dah. Dahsyat lah kalau boleh lah nak main layan-layan. Ada dengan bila dah ada orang menegur atas kan. Boleh lah main duduk, main simpoi. Simpoi tempat. Boleh cokoh apa mu, apa boleh tengok. Ada kalau tempat tu rasa ada spot corner tu. Boleh tengok corner bawah kan. Cun. Okay. Kita dah sampai dah Tasu. Inilah Tasu. Okay, ni tasik dia. Okay, dia punya sana tu. Kalau anda nampak kemah-kemah di sana. Cantik kan pemandangan. Alright, so jom kita masuk. Kita tengok. Saya tak pasti lah boleh, sekarang ni boleh masuk ke tak. Jadi kita tengok macam mana. Bukan rezeki Syafiq dan juga Amir Utara lah untuk masuk ke dalam Timah Tasuh ni. So jadi saya bawa yang ni tepi, tepi Tasuh ni lah. Yang ni pun view yang cantik jugalah. So sekarang kita nak pergi ke port saya lepak. Bengkel. Itu Bengkel Zam. Port saya lah. And dekat mana saya selalu lepak. So nak bawa jalan-jalan and bagi lepak kenai Bengkel Zam. Okay. Nanti apa-apa kita sambung dekat sana.
Abang. Rasa macam nampak abang tadi dekat Wang Klian lah. Oh, ya ke? Memang orang sini bang. Kami orang Kelian tengok apa dia buat. Saya first time ni saya sampai. Itulah tadi nampak abang yang duk ambil-ambil gambar motor. Ha, itulah saya ambil gambar sebab saya first time dekat sini. Saya tak biasa lagi tempat ni kan. Nampak takkan ambil gambar ah. Ya, ya, ya. Orang Johor ah. Saya pasal abang yang kat Timur Tasuh tu. Kiri kanan tu. Oh, saya pasal saya tak bisa sampai. Ini apa perlis. Oh, perlis. Dia bukan perlis. Perlis. Okey. Oh, kami main dari kami orang sini juga kan. Oh, orang sini. Dahsyat depa ni noh. Abang ada tadi nampak macam dah ke Johor ambil gambar. Ha, oh, itulah saya main. Dia tengok. Takut abang sesat, abang video. Oh, nyari juga sesat tadi kan? Kami duduk ikut belakang kan? Okey, dah sampai dekat Masjid Terapung. Okey, tu Masjid Terapung. Ni lah kalau siapa nak kenal. Masjid Terapung dekat Kuala Perlis. Ni orang Perlis kita. Orang Perlis. Orang Basri. Ya ni orang mana? Cuping. Oh, orang Cuping. Tengok, dia tempat sendiri pun dia tak kenal nampak. Aduh. Apa, eh? Aduh, teruk sangat ni. Apa cerita hari ni? Sepanjang ride hari ni? Terbaik dia nampak sebab tu. Dan thank you. Alhamdulillah. Alright. Semua tempat okey. Alhamdulillah. Tapi sayang lah ada satu dua tempat kot yang dia pun tutup kan. Kita boleh repeat. Tak apa, nanti kita repeat lain. Recover balik pun dah okey lah. Haa, nanti kita repeat lain. Kan. Kita bagi tempat lepak-lepak je hari ni banyak. Kan. Paling yang berdoling hari pun kami. Alright. Haa. Kita boleh buat pergi pula senang tu. Haa, clear. Okey, right elok ah. Safe. Sama. Okey. Alhamdulillah selesai. Hari ini perjumpaan right Terjah Din Ekpai. Kan bersama Syafiq Eji dan juga Ame Utara. Thank you very much. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi. Sudi datang ke Perlis berjumpa dengan saya Din Ekpai. Okey. Anda semua memang terbaik. Semoga Syafiq Eji dan juga Amir Utara selamat sampai ke destinasi iaitu rumah masing-masing dengan selamat. Semoga Allah lindungi anda berdua sepanjang perjalanan balik ni. Alright. So ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah. Mungkin kita pergi buat ride dekat mana-mana pula ke kan. Insya-Allah nanti kan ride saya bersama depa lagi selepas ni. Dan akan ada. Sebab kita pun dah plan memang akan ada. Cuma bila tak pasti. Alright. So video ni pun agak asalnya panjang lah asalnya. Jadi saya rasa sampai sini sajalah video saya. Seharian bersama mereka. Meraihkan mereka. Okay. Buat Syafiq, Eji dan juga Amir Utara. Saya ucap jutaan terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf andai ada salah dan silap sepanjang saya bawa hampa berdua kuk pali ni. Saya juga pun ampun dan maaf sekiranya terkurang lah setiap aturan atau perancangan yang saya cuba atukkan ke tempat-tempat yang menarik yang ada dekat pali ni. Saya pun maaf banyak-banyak. Alright. Sebab biasalah yang kurang tu semuanya mai daripada saya sendiri lah kan. Yang baik, yang indah tu semuanya daripada Allah Subhanahu Taala. Okey, yang penting hati-hati, drive safe. Alright. Hujan pun dah mula turun. Okey, sampai sini video saya. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Okey. Assalamualaikum. Bye bye. Alright, okey.